Berita terkini. Apa yang terjadi? Sayang, lihat gadis malang itu ditemukan di tempat sampah. Dia nggak punya orang tua. Dia bisa diadopsi nggak? Halo, kami akan mengadopsi dia. Iya, anak kita udah datang. Masa depan kita menunggu. Oh, malang sekali. Sekarang kamu aman bersama kami, sayang. Panggil aku mama ya. Selamat datang di rumah, sayang. Coklat. Simpen buat nanti. Ah, ya, tapi bolong. Aku butuh baju baru. Apa ada tempat sampah di dekat sini? Aha. Ini lebih jelek daripada hoodie-ku. Gah, sayang. Itu jorok. Sini, sayang. Kita belanja aja yuk. Nah, ketangkep. Jangan ngorek-ngorek sampah lagi. Paham? Mama bisa beliin kebutuhanmu. Ya, halo. Kami butuh pakaian sekarang. Enggak, ini urgent. Wow, semoga ini cukup. Ini ukuranmu kan? Itu dia senyum yang mama suka. Aku tunggu ya. Wow, kamu kayak putri kecil. Ya, manis banget ya. Yang penting ada kantongnya. Tapi sayang, lukisan Picasso-nya buat di villa pantai kita, bukan di villa gunung. Oh, ada yang nelpon. Ups. Cuma lecehan, tinggalin aja. Berisik banget sih. Itu uang kan? Uang siapa nih jatuh? Hei, Bu. Ada yang nyentuh aku, jangan rampok kami. Hah? Uangnya jatuh nih. Oh, kamu baik sekali. Kita angkut aja. Boleh, aku janji bakal rawat dia. Silakan. Bukan ini yang aku mau. Terus apa dong? Oh, benar, jangan takut. Ayo bersih-bersih dulu, kamu agak bau. Eh, oke, makasih. Semua indah sekali, gaya terbaru di Paris. Hello, babe. Muah. Nyari apa nih? Gini, kami baru adopsi anak ini dan aku mau dia di makeover. Heh, dia kemana? Astaga, masih bagus nih. Kenapa dibuang coba? Aku suka. Sini kamu, jangan malu-maluin. Ini dia anak yang tadi aku ceritain. Bisa tolong perbaiki gaya dia? Ya, aku memang penata gaya jenius, tapi ini agak berat. Tapi tenang, aku suka menerima tantangan. Rok ini pasti super cocok sama warna kulitnya. Wow, bersih banget. Eits, belum selesai. Coba ini. Nyasar tuh. Tapi aku memang kurang suka. Nah, ini baru cakep. Wah, kok bisa gini? Tapi aku suka banget. Aku ngerasa kayak putri. Dia kelihatan kaya. Terima kasih. Silakan ambil ini. Dan sedikit bonus karena tugas ini berat. Senang berbisnis denganmu. Dadah penata gaya. Pakaian ini mengerikan. Semua masuk ke tempat sampah. Apa yang terjadi? Ah, ini pasti bisa ngebangunin nona kecilku dari tidurnya. Selamat pagi, saatnya memulai hari. Jangan dengan kaki dingin pastinya. Sandal, masukkan kaki mungilmu ke dalamnya. Semoga kamu sudah lapar untuk sarapan. Tapi pertama, mari kita sikat gigi. Ini dia sikat gigimu, nona. Semoga kamu suka pasta gigi emas ya. Aku masih mimpi ya. Semua demi senyuman 1 miliar rupiah. Tunggu bentar. Gak ada yang bilang kita punya hewan peliharaan. Ah, dia lembut banget. Kamu kayaknya haus. Semoga kamu suka susu dingin. Pintar. Ayo tangkap. Kok dia gak semangat?
banget ya. Ya, daripada nggak ada teman. Hah? Wow, ini pemandangannya super imut. Papa segera kembali. Sayang, ada yang mau ketemu kamu. Kucingmu yang pertama. Kamu bisa menamainya sesuai keinginanmu. Dia kita adopsi sama kayak kamu. Semoga kamu senang, sayang. Lihat kamarku, jauh lebih cakep daripada kardus sampahku. Ini emas asli ya? Aku belum pernah ngeliat emas kayak gini. Wah, rumah ini gede banget. Apa ini? Ini pasti karya seni. Oh, wow, tikus. Aku punya peliharaan. Jadi ingat sama tikus-tikus di tempat sampah. Nih, makan juga. Hei, jangan serakah. Geli tahu? Indahnya masa lalu. Mau keluar dari kandang? Gak apa-apa, jangan malu. Halo. Kamu imut banget sih. Kamu lapar gak? Nih, makan biji-bijian ini. Silahkan. Loh, gak mau. Oke, buat aku aja. Lumayan. Enak juga loh. Halo sayang, betah di kamar barumu? Kamu lagi ngapain? Oh, aku buang makanan sekarang. Sini, tuker. Hei, mana biji-bijian tadi? Makasih. Gitu baru benar. Kenapa malah aku makan? Tapi nak, papa sayang kamu. Ah, papa nyebelin banget. Aku kesel. Aku harus minggat dari sini. Coba kita lihat, pasti ada yang bisa kulakukan. Pas banget. Aku bakal ngajarin kamu jadi kuli andal. Pasti capek. Aku super disiplin. Aku akan segera bebas, mungkin 10 tahun lagi. Lanjut. Aku butuh teman ngeband, terutama drummer. Ayo kita ngerok bareng. Rock on bro, lanjut ah. Aku bakal ngajarin kamu tentang aljabar, puisi. Oke. Aku pengen mobil warna biru, bukan merah. Bentar, agak panas nih. Nah, mendingan. Dan cat yatku jadi emas. Ini baru sempurna. Wow. Bawa uang atau emas ya? Dua-duanya aja buat jaga-jaga. Kenapa papi harus pergi sih? Oh, nggak lama kok, nak. Nanti papi bawain oleh-oleh. Oh, kunci brankas. Nggak boleh hilang. Nak, tolong jagain kunci brankas ini. Wow, beneran, Pi. Oke, percayakan kepadaku. Halo? Apa? Pesawat jetku ke barat. Oke, aku segera ke sana. Papi pergi dulu. Dana. Dah, Papi. Hati-hati di jalan. Ya ampun, papa ngasih aku ini. Waktunya bersenang-senang. Buka apa enggak ya? Ya bukalah. Oke kunci, jangan bilang siapa-siapa ya. Ini dia. Uangnya banyak. Aku harus ngapain ya? Kalau aku lipat di sini, terus lipat lagi di sana, pesawat kertas ngebosanin banget. Pesawat uang baru keren. Siap lepas landas. Seru banget. Jadi gerah. Kipas-kipas dulu. Tunggu bentar. Aku mau beli gaun baru. Wow, aku manusia 1 miliar. Emang iya sih. Aku mau beli ini dan itu. Jangan terlalu murah. Hai, imutnya. Selimutin deh, biar nggak masuk angin. Semua harus nyaman. Ini bantalmu, nak. Mimpi indah. Aku ayah paling beruntung. Semua makanannya enak. Ada makanan manis buat hidangan penutup. Aku suka banget sama restoran ini. Semua makanan ada di sini. Luar biasa. Makanan ini indah sekali.
Mama yakin makanan ini kayak slime. Aku gak bisa makan ini. Itu rumput laut. Enggak, aku gak mau. Bau lautnya masih kecium. Lihat dia. Dia mesen burger enak. Ya, aku juga mau yang itu. Hah? Beliin ya. Ya udah deh. Aku udah siuman lagi. Ini hidangan yang Richard pesan. Ya ampun. Papa nggak pernah makan kentang goreng. Makanan kecil yang menarik. Ini makanan cepat saji ya? Enak juga. Kami pesan dua lagi ya. Hai unicorn, kamu lucu banget. Jangan berisik. Apa itu? Oh, suaraku. Oke, waktunya beraksi. Jangan bergerak dan tutup mulutmu. Aku bakal minta tebusan besar. Oh, berat juga. Sayang, waktunya bangun. Anakku sayang, dia pergi. Halo, putrimu ada di kami. Bayar tebusannya hari ini atau lihat saja nanti. Kami gak main-main. Apa? Pengen iketanmu dilepas? Nyebelin banget sih. Oke, tapi jangan macem-macem ya. Udah tuh, bisa diem gak sekarang? Putri kesayanganku diculik. Sayang, ada apa? Anak kita hilang. Mereka minta tebusan. Barusan nelpon dan ngancem bakal nyakitin anak kita. Kita harus nebus dia. Dia pasti takut. Lakukan sesuatu. Jangan khawatir. Kita masih banyak recehan. Oke, waktunya pemeriksaan. Buka yang lebar. Kamu ngapain? Ah, silau. Oke, isi kantongku juga udah nih. Cepat. Warnanya cantik, cocok banget sama kamu. Kenapa aku harus jadi penculik gini sih? Mending aku jadi perampok, Bang. Nggak seru. Ayo pergi dan tebus anak kita. Ayo, Mama dan Papa ada di sini. Apa? Ayo makan semuanya. Tolong bawa dia dari sini. Kamu baik-baik aja, kami khawatir banget. Oh, aku punya ini. Paling kayak digigit semut. Jangan, please, jangan. Tutup matamu dan buka. Ya ampun. Semua untukku. Papi baik banget. Silakan dicoba. Keren banget. Aku suka. Ayo. Susah juga ya. Stik baru. Sini, sini. Aku hampir menang. Aduh, gawat. Tidak. Gadil, aku benci game ini. Tenang, biar papi urus. Hey, dengar. Game kalian bikin anakku nangis. Cepat benerin. Coba main lagi, nak. Wow, aku menang. Aku emang paling jago. Papi senang kalau kamu suka, nak. Selamat ulang tahun. Kami beli kado buat kamu. Cepat, bawa semuanya. Ayo, jangan ngintip ya. Oke, silakan lihat. Oh, wow. Boneka cakep banget. Makasih, Ma. Aku suka banget. Jangan lupa remote kontrolnya. Selamat bermain. Ayo, cobain. Seru banget. Ayo mulai. Halo, aku Putri Gemerlap. Mari berteman. Udah kayak asli. Oh, oke. Dia kuat juga ya. Lepasin, nak. Maaf, Ma. Aku nggak tahu cara berhentiinnya. Sakitnya. Bonekanya nyebelin. Aku mau manikur dulu. Ayo kita coba lagi. Sistem dimatikan. Oke, kayaknya aku salah pencet. Mungkin tombol yang ini. Seru banget. Ternyata gampang ngendaliinnya. Keren, bisa.
bisa nari. Ayo pesta. Kok udah rusak aja? Gawat nih. Ancurin barang buktinya. Aku taruh sini aja deh. Sekarang waktunya kabur. Sistem menyala. Astaga, dinginnya. Korek api ini bisa bantu. Kok nggak mau nyala sih? Yalah, aku mau sampaikan keinginanku. Kemarilah uang. Astaga, di mana aku? Lihat uang ini. Keinginanku jadi kenyataan. Aku kaya. Udah pagi ya. Betul, kamar tidur indah dan mewah. Lebih baik ku mulai hariku. Hah, sandal? Siapa kamu? Oh, pelayan. Oke, kayaknya enak dilayanin. Saatnya gosok gigi. Kebersihan gigi itu paling penting. Iya, oke. Tapi aku bisa gosok gigi sendiri. Teknik bagus, Nuna. Ini airnya. Makasih. Aku emang butuh kumur-kumur. Aku benci ada sisa odol di gigi sehabis gosok gigi. Harus dipastiin semua bersih. Wah, kamu ngerapiin ranjang. Wah, cepatnya. Pasta giginya. Aduh, gak sengaja ketelan. Jorok. Aku butuh sarapan. Silakan duduk, Nona. Anda butuh alat makan. Dan ini dia, sarapan mewah sehatmu. Wah, kayaknya enak banget. Aku langsung makan aja. Nyonya, silakan duduk. Ini alat makan Anda. Dan makanan Anda tentunya. Makasih, tomat cherry-nya segar banget. Ya ampun, makanan ini enaknya. Wah, makanannya udah habis. Kamu ngapain? Cuma bersihin wajahmu, Nona. Oh, wow, makasih. Oke, paket siap dikirim. Mama ngapain? Paket rapuh itu dilempar gitu aja. Wah, ditangkap merpati. Keren. Aku juga pengen nyobain. Burung, tangkap vasnya. Aduh, hancur. Tenang. Mama bisa beli yang baru. Baru ini ngelihat popit emas. Apa tuh? Selamat datang di rumah barumu. Ayo sapa kakak perempuanmu. Aneh banget sih. Oh, aku pengen banget punya adik. Selamat datang di keluarga kita. Wow, mata coklatnya bagus banget. Dia imut banget. Aku bisa nonton ini berjam-jam. Sayang, kamu lagi nonton apa? TikToknya Kevin lagi ya? Oh, sayang. Ya, Papa. Tara, Papa bawain Kevin. Yap, ini beneran aku. Mau jadi sahabatku? Tos dulu. Katanya kamu suka coklat. Tapi pertama-tama, ayo kita bikin TikTok. Ayo kita berdiri. Joget kita pasti bakal viral. Tarianmu bagus, Nak. Luar biasa sekali, sayang. Wuhuu, pestanya seru. Lagunya asik. Hah? Siapa yang nelpon? Papi? Padahal lagi senang-senang. Kerja-kerja. Wuhuu, asik. Nelpon lagi. Kedua HP. Papi protektif banget. Oke, siapa yang butuh HP? Kok musiknya mati? Halo? Oke. Hey. Lala, siapa yang butuh musik? Ini untukmu. Ini dia. Untukku? Oke. Halo? Papi?
lanjut pesta lagi kali ya. Kok dia punya nomorku? Kenapa papinya Eli nelpon aku? Hei, lihat. Kenapa bapak-bapak ini nelpon aku? Cukup, nyalain musiknya. Aku mau seru-seruan. Ini suara apa ya? Please, jangan. Aduh, beneran, papi. Aku pergi ya. Pestanya kacau. Papi ngerusak semuanya. Oh, hai, Pi. Apa kabar? Kenapa kamu nggak jawab telepon papi? Papi khawatir. Cukup, kamu dihukum. Naik ke helikopter. Bawa dia pergi. Papi galak banget. Bawa DJ-nya kembali ke sini. Aku mau pesta. Masih asik main ya, sayang? Ah, bola aku masuk ke bawah sofa. Kotor banget di sini. Kenapa ada banyak remah makanan? Aku tahu harus ngapain. Ada yang harus ngebersihin semuanya. Lindungi dulu kedua tanganku. Kamu masih main kan? Hah? Kamu gak perlu ngebersihin semua itu. Kita udah bayar orang buat semua ini. Hah? Ada yang bisa saya bantu, Pak? Iya, jago bersih-bersih kok. Tidurku nyenyak banget. Balon, bunga, kado. Hore, aku senang banget. Selamat pagi, Nona. Selamat ulang tahun. Ini pakaianmu untuk hari ini. Cantik banget. Mana yang mau Nona pakai? Yang mana ya? Aku suka dua-duanya. Aku pilih yang hijau aja. Pilihan yang sangat baik, Nona. Cantiknya. Tolong cuciin wangi bau ini ya. Iya, Nona. Aku ngerasa jadi kayak putri. Sepatuku berkilau, tapi ada yang kurang. Aku tahu mahkotamu, Nona. Ada berlian dan emas terbaik di sana. Makasih, Alfred. Bagaimana penampilanku? Luar biasa, Nona. Nah, teman kencanmu sudah tiba. Teman kencan? Hai, sayang. Aku bawa bunga ini untukmu. Cantik banget. Oh, aku bawain hadiah lain. Aku punya ide bagus buat TikTok. Oh, ayo senang-senang. Kamu eksis banget. Kita jadi viral nih. Like-nya banyak. Mereka suka sama kita. Selamat ulang tahun, sayang. Aku pergi dulu. Kutelepon ya nanti. Dia ganteng banget. Papi? Selamat ulang tahun, putriku. Kamu kira papi lupa? Ini dia. Boneka beruang ya? Bagus sih. Bukan boneka beruang sembarangan. Ini hadiahmu. Ini mobil idamanmu. Buatku. Beneran, Pi. Hore! Aku sayang papi. Aku penasaran ini buat apa aja ya? Aku cari tahu sendiri. Ah, ini semua warna favoritku. Pakai jari aja. Ah, ternyata ini lebih lembut daripada dugaanku. Lumayan bagus sejauh ini. Wow, yang ini buat apa ya? Oh, enggak. Rasa permen ini aneh banget. Jangan sampai keulang lagi. Ah! Lihat, aku jadi mirip mama. Alat triasku. Aku salah ya, Ma. Maafin aku. Lihat semua barang-barangku. 2 juta melayang deh. Padahal aku... Kenapa dia nakal banget begitu sih? Aku tahu waktuku nggak lama di sini. Kembali ke kehidupan berburu sampah lagi. Padahal aku betah di sini. Makanannya juga enak. Dan aku bakal kangen mama papa. Aku nggak mau pergi. Sayang, aku minta maaf karena udah nakal. Mama papa mau maafin aku. Masalah pasti ada aja, sayang. Tapi kami akan selalu menyayangimu. Rumah pertama putri mungilku. Kuncinya di mana ya? Kok malah ada uang? Kenapa bisa ada di sana? Maaf, nah ini dia. Silakan. Wow, kunci emas. Makasih, Pi. Tunggu dulu.
Papi ada arsitek kalau mau ada yang kamu ubah. Oke, ini apa ya? Gini caranya, perbesar sedikit. Ini kan, wow. Aduh, Papi telat mau main tenis. Oke, sebaiknya kulihat sendiri. Luas banget. Teh sore, nikmatnya seger. Selanjutnya kemana ya? Ya ampun, kamar Popit. Ini aku mau dari dulu. Satisfying banget. Ada apa lagi ya? Astaga, hujan emas. Aku kaya. Lebih kaya. Aku nggak butuh uang jajan lagi. Oh, hey. Halo, namaku Agatha. Mau pijat? Boleh deh. Hari ini capek banget. Silakan duduk. Biarkan tangan ajaibku yang bekerja. Aku mau mencet tombol mulai ini. Enaknya. Hai, Papa. Maaf, waktu itu aku bentak. Gak apa-apa. Sini peluk Papa. Bentar, sayang. Papa mau jawab ini. Halo? Apa? Aku menang lotre. Aku lagi meluk anakku. Gak bisa nunggu. Ah! Aku keguyur kopi panas. Astaga, Mbak. Tolong bantuin. Seenggaknya dia gak kepanasan lagi. Maaf banget soal ini ya. Ayo ikut aku. Aku miliarder. Izinkan aku ganti rugi. Yeay, aku suka hari ultahku. Semoga keinginanku terkabul. Aku jelas bisa bantu. Ini hadiah pertamamu. Wah, kamu gak perlu repot-repot. Tunggu, Mbak, tunjukin ke dia. Lihatlah, boneka kembaranmu ini untukmu. Persis kayak kamu. Ya ampun. Wow, makasih banyak. Wah, lihat, bisa jalan. Kita nyalain aja biar kamu bisa lihat. Wah, dia ngikutin gerakanku. Senang kamu suka bonekamu. Wah, ini benar-benar unik. Dia ngikutin semua gerakanku. Keren banget. Yuk kita coba ngedance. Waduh, terlalu sulit kayaknya. Kayaknya boneka ini rusak. Mbak, bonekanya lepas kendali tuh. Astaga, maaf sekali. Biar saya singkirin dari sini. Udah, gak apa-apa. Biar si Mbak yang urus. Karena bonekanya rusak, kamu pilih hiat aja ya. Entahlah. Nah, gimana kalau yang ini? Gak mau. Terus kalau yang ini? Itu gak cocok buat aku. Wow, lihat tuh. Itu cocok banget. Yeay, aku suka pelampung flamingo. Yakin Anda gak mau yat, Nona? Makasih, kamu emang terbaik. Lihat, serunya liburan mereka. Gak adil, aku mau liburan seru juga. Atau seenggaknya orang mengira begitu. Aku ngiri banget. Aku ada ide. Oke, ada tutup panci nih. Aku butuh obeng buat lepasin pegangannya. Berhasil, bagus nih. Oke, langkah berikutnya. Ada foto bumi dari angkasa di TV. Saatnya berselfie. Oke, coba lihat hasilnya. Semua orang bersenang-senang. Ada foto Julie. Sayang, sini. Hah, ada apa? Kamu pakai tutup panci biar kayak jendela. Dengar, aku mama angkatmu. Kamu akan kubayarin. Oke, kamu siap pergi ke angkasa luar? Seriusan? Astaga, mama yang terbaik. Wow, aku naik roket beneran nih. Wah, pemandangannya indah. Hei, kenapa airku? Iya, gravitasi. Okelah. Indah banget sih.
Mereka kelihatan bahagia. Inilah yang aku inginkan. Aku udah janji gak bakal nangis. Hei sayang, aku beliin hadiah untukmu loh. Buang tas ini jauh-jauh. Oh, aku paham. Pasti ada yang bisa kulakukan. Aku kan kaya. Wow, penontonnya banyak. Oke, waktunya aku tampil. Aku udah gak suka sama dia. Pasti jelek deh. Lampunya terlalu silau. Aku mulai. Satu, dua, tiga. Bukan, aku pengen kapal pesiar warna emas dan pesawat warna merah. Semoga gak ada yang nyadar. Telingaku, suaranya gak enak banget. Nanti ku telepon lagi ya. Dia sempurna. Mungkin aku harus beneran belajar main drum. Jangan lempar yang keras-keras, sakit tahu. Gawat, aku harus nyelamatin dia. Stop, kalian gak lihat anak malang ini udah cukup menderita. Aku kesepian, semua berlian di dunia gak bisa bikin aku senang. Ayo masuk, gak apa-apa, jangan takut. Jadi, ini rumah kita. Sayang, lihat, aku bawa seseorang untukmu. Dia luar biasa. Oh, bisa tolong ambilin. Nah, ini baru cocok. Emas adalah warna yang indah. Aura kayamu akan terlihat. Wow, aku jadi kayak putri. Kamu cantik sekali. Keluarga kita lengkap. Dan ini kamarku. Oh, itu Simba lagi nyobain perhiasanku. Nah, Simba akan nge-makeover kamu. Ya, oke. Silakan duduk di sini. Ini bakalan seru. Oke, selamat bersenang-senang. Kamu harus nyobain gelang ini. Oh, dan kalung mutiaranya juga. Kamu juga bakal butuh beberapa cincin ini. Permisi, aku harus ke kamar kecil sebentar. Lega. Kamar mandinya cantik banget. Udah pasti sih, dia kan orang kaya. Aduh, tisunya nggak ada. Habis. Pakai shower aja deh. Wah, dari emas nih. Cobain ah. Ah, aku terbang. Ada orang ya? Mungkin pikiranku aja. Enggak, jelas ada seseorang di sana. Masa Sinterklas? Mungkin gak sih? Enggak, aku harus berani. Jangan berisik, melangkah kayak ninja. Siapa tuh? Kenapa suaranya jelek banget? Aku harus bikin rencana. Berpikir, serang dengan cepat dan gesit. Jangan kasih ampun. Aku udah berlatih untuk ini. Jangan sakiti aku. Malam ini indah. Setuju. Ya ampun. Ma, ada kakek-kakek aneh yang masuk ke rumah kita tapi udah kutangkap. Jangan khawatir, aku gak apa-apa. Aku kan jagoan. Tolong. Aku mau pingsan. Sayang, maaf gak ketangkep. Bang apinya keren. Tunggu, ini keren banget. Nyobain sesuatu ah. Taruh ponsel di meja dan taruh gelas di atasnya. Luar biasa, indah banget dilihat kayak gini. Kayak dapet kursi depan. Wah, itu favoritku. Ya ampun, bikin kaget aja. Sorry, ayo ikut mama. Oke, siap ngelihat pertunjukan kembang api beneran? Ya, siap dan menunggu. Wah, luar biasa. Cuma itu, kirain masih ada lagi. Tunggu, biar ku atur untukmu. Ya, semua kembang api ya. Kamu siap? Ini dia. Wow, kembang api terbaik nih. Pokoknya mama yang terbaik. Kamu baik. Lihat, mama ada hadiah. Merpatinya indah, kan? Mama betul indahnya. Oh. Ew, kotorannya kena kamu. Ah, aku penuh kotoran burung. Aku lapar nih. Oh, aku bisa bantu. Mbak, mau makan taco? Enggak ah. Oke, kalau sushi... Gak mau juga, oke lah. Kalau daging?
Yah, benar juga, terlalu ngenyangin kalau ini. Ah ya, spageti, enak tuh kayaknya. Bagus, ayo ikut makan siang. Kamu siap? Bentar lagi kita makan. Wah, kita terbang tinggi banget. Wow, aku belum pernah makan spageti di Italia. Ah ya, ayo dimakan. Kelihatannya lezat banget. Pasti enak nih. Ayo makan. Ya ampun, ini spageti terenak yang pernah ku makan. Yah, kamu benar. Ini lumayan enak. Dan ini cara menyenangkan buat melewatkan siang sama teman. Piringnya harus kujilatin nih. Itu tadi enak banget. Wah, bunga-bunganya cantik. Tomatnya segar. Permisi, Nona. Itu tamu Anda. Aku suka bunga ini. Aduh, nggak boleh dipetikin ya. Maaf. Dia nggak boleh metikin bunga kayak gitu. Kalian berdua terpaksa harus pergi. Nah, gimana dengan ini? Nggak, maaf. Aku nggak bisa disuap. Wah, tunggu. Anda mau beli restoran ini? Itu mengubah semuanya. Nikmati bunga Anda, Nona. Kamu bakal keren dengan bunga kayak gini. Kamu benar, aku suka bunga ini. Selanjutnya yang mana? Hah, aku menang lagi. Hai sayang, apa kabar? Hai pa, baik-baik aja. Anak pintar. Pulpen dan kertas itu barang terlarang. Ini untukmu. Oh, kacamata VR lagi. Makasih, Pa. Oh, lihat dia. Dia tumbuh begitu cepat. Mari kita lihat kabar sahamku hari ini. Wow! Rasa ini dan lagi. Ha, emang enak. Dia bersenang-senang. Awas! Hampir aja. Jangan lari, kembali ke sini. Jangan, stop, jangan diberantakin. Ini lukisan mahakarya. Ini dari abad ke-17. Wah, tolong berhenti. Untung aja. Seru banget, beneran kayak asli. Aku gak bakal melepasmu. Apa yang terjadi di sini? Kayaknya aku keasikan. Yang penting kamu bahagia. Yeay, kamu siap pergi belanja? Tunggu, HP-ku bunyi. Mana ya? Harusnya di sekitar sini sih. Banyak banget uangnya. Mana HP-ku? Nona, ini HP-nya. Ada masalah apa? Gimana caramu ngatasin itu? Ya, jelasin semuanya. Mbak, ajak dia belanja ya. Kasih semua yang dia mau. Wah, tokonya keren. Barangnya cantik-cantik. Lembutnya. Dan ini mengilap banget. Kristal, aku suka kilaunya. Wah, aku suka tempat lilin. Dan bingkai cerminnya cantik. Astaga, popit dinosaurus. Aku belum pernah lihat yang kayak gini. Aku suka. Dia benar, ini emang lembut banget. Halo, aku mau beli ini ya. Sebentar, aku butuh uang tunai. Segini cukup kan? Yeay, makasih banyak. Jangan lupa kristalnya atau yang di atas ini. Dan emasnya dong. Ah, betul. Cermin berbingkai indah itu. Tempat lilinnya juga. Halo, ini belanjaan kami. Yuh, banyak banget. Biar ku buka dulu kopernya. Ini uangnya, segini pasti cukup.
Tunggu. Dia juga suka kamu kan? Iya, benar. Hey, lihat yang kubeli di toko. Oh, Poppet yang lucu. Aku senang kamu beli itu. Halo, Nona. Semoga masalahnya udah teratasi. Ini mantel bulu yang kamu mau. Oh, wow. Lembutnya. Hah? Cermin yang indah. Aku suka. Hah, itu cermin yang di toko. Dan ini belanjamu yang lainnya. Apa? Aku nggak beli satupun dari itu. Apa itu pemindai kartu kredit? Astaga, apa dia cowok yang kerja di toko tadi? Sini aja, ya. Duduklah di tengah sana. Aku nggak yakin harus ngapain di sini. Indahnya musik klasik sangat menenangkan. Nadanya menyentuh jiwaku. Waktunya pertunjukan solo. Oh, mantap. Gak perlu tepuk tangan. Oke kalau gitu. Aku merasa tenang sekali. Suara bising apa nih? Rock and roll. Ayo main bareng, Pak. Tapi itu bukan lagu Mozart. Pak, kok diem aja? Oke, kayaknya boleh juga. Aku suka lagu ini. Ya, apa kalian siap? Aku pengen jadi bintang rock. Papa nggak apa-apa. Wow! Ayo, Pa, seru. Papamu keren, kan? Keren banget. Cepat, di sana. Pastiin kamu ambil angle cantikku. Aku udah cerita belum? Oh ya? Kalau aku mau adopsi. Cerita keren. Ini bakal jadi berita besar. Paparazzi selalu ngikutin aku. Oke, satu foto lagi. Siapa aja kandidatnya? Hai, senang bertemu denganmu. Audisi payah. Yang bener aja. Lagian aku gak suka filmmu juga. Lanjut. Hai, aku Mia. Aku seru dan unik. Buktiin. Lihat, aku aneh banget. Ngebosenin, berikutnya. Hai, pilih aku. Mana orangnya? Di bawah sini. Hai, aku Julie. Terlalu pendek. Gak sopan. Aku benci ini. Aku suka kegelapan. Enggak, terlalu aneh. Dia nyeremin. Aku nggak akan bisa ngadopsi nih. Apa beli mobil aja ya? Apa yang terjadi? Wah! Bunyi apa tuh? Ada masalah. Kamu dari mana datangnya? Gak usah dijawab, ayo. Oke. Pilih apapun yang kamu mau. Aku gak sabar. Lihat betapa bahagianya dia. Oh, aku pengen ini. Kalau memang mau, boleh aja. Dan ini. Ada yang lebih baik sih. Tapi oke, kita beli. Tolong bungkus ya. Dan ini. Jangan lupa emasnya. Kayaknya udah semua, Pak. Boleh beli unicorn juga? Tapi itu murah. Tapi untukmu, apa aja boleh. Hore! Sedikit percikan warna di sini. Oh ya, ini karya terbaikku. Wow, lukisanmu indah. Silakan ambil. Ini terasa begitu hidup. Hampir selesai. Permisi. Gak lihat aku lagi melukis? Gadis kecilku suka sama lukisanmu. Aku mau mempekerjakanmu. Aku bisa bayar gaji tinggi. Terusin. Kamu jago banget. Aku suka nadanya. Musisi pinggir jalanan. Aku harus tampil di mana? Oh, wow.
Kejutan kecil untuk anak kesayanganku. Beneran? Selamat datang. Aku akan melukis untukmu setiap hari. Dan aku akan bermain seruling kapanpun kamu mau. Ini luar biasa. Aku bayar kalian bukan cuma buat diam. Hibur dong anakku. Mari kita mulai. Wah, gym termewah yang pernah kulihat. Dan ini Eduardo, pelatih pribadi kita. Suka banget bisa nge-gym. Aku mulai aja dengan yang gampang. Hah? Ngapain dia? Sabuknya aja nggak bergerak. Nona, kamu nggak bisa bugar dengan cara itu. Oh, jadi tombolnya harus dipencet ya? Wah, kok jadi secepat ini? Oh, sulit banget ngikutinnya. Kayaknya itu terlalu berat untukku. Makasih, Eduardo. Hei, apaan tuh di sana? Enggak, kurasa ayam gak usah bersilana. Hah? Oh, aku bangun. Kamu lari dengan baik. Istirahat dulu ya. Latihan cincinnya susah. Tapi aku akan berotot. Wah, dia lari kemana-mana. Baru tahu kalau gym seru kayak gini. Gak heran orang kaya selalu kurus. Wih, bolanya bisa mantul. Lenganku jadi berotot gini, lihat. Kemana dia sekarang? Eduardo, kejar dia. Ikut aku, Nona Juli. Kamu bisa pakai kettlebell ini. Oke, kamu coba ya. Kata Eduardo pelan-pelan aja. Hai, Ma. Kamu hebat, Juli. Gak yakin apa gajiku cukup buat kerjaan ini. Udah pengen ngeliat tubuhku indah. Aku harus puter ini terus biar dia gampang. Jadi ngerti kenapa orang-orang nyewa pelatih profesional? Senyum ke kamera, sayang. Jangan canggung gitu. Lambaikan tanganmu. Hey, seru nih. Mereka suka banget kibasan rambut. Ini gerakan klasik. Itu sih mudah. Biar ku coba. Aduh, leherku. Tanda tangan? Oh, oke. Aku cinta semua fansku. Kalau gitu aku berdiri di sini aja. Hey, hati-hati. Ini dia. Simpen yang bener ya. Ayo manis. Aku pengen pipis. Iya, film baruku luar biasa. Kritikus pun suka. Itu putriku. Cuekin aja, gak apa-apa. Aduh. Wah, hamster lembutnya. Aku nemu duluan. Jadi ibu sangat menyenangkan. Permisi. Dadah, hamster. Lebih baik dari penghargaan apapun. Cepat kesini. Semoga ada hewan imut lagi. Silaunya. Mataku sakit. Coba buat tampil glamor. Kayak gini. Berhasil. Apa gini betul, mah? Kayaknya pilihanku salah. Aku pergi aja. Makan apa ya? Bau banget. Siapa yang mau makan ini? Harus dibuang. Harus masuk ke tempat sampah. Yuh, aku mau muntah. Bersih-bersih, bersih-bersih. Jangan, stop. Kamu hampir aja membuang makanan berharga. Ini makanan nikmat, tahu? Keju biru terbaik di dunia. Begitu lembut, tapi dengan aftertaste yang kuat. Rasanya nikmat sekali. Seleramu aneh, tapi ya udah. Lihat apa yang aku buat. Mewah kan? Coba deh. Tapi ini, Pak, kejunya hampir saja terjadi bencana. Aku paham apa yang terjadi. Cuma sedikit kesalahpahaman. Aku nggak ngerti maksudnya sih, tapi yang penting semua ketawa. Pagi yang tenang. Tunggu. Hah! Stop! Jangan lihat mama tanpa make up. Nah, gini.
Mama harus jaga reputasi. Terus sekarang ngapain? Itu suara perutku ya? Ma! Laper. Apa semua harus Mama? Mentega, ini sarapanku. Ini emang makanan sih. Ups! Kamu ganggu selfie Mama aja? Cukup! Ambil nih. Ini semua bahan yang kamu butuhin. Aku harus bikin kue. Oke, emang sesulit apa sih? Harusnya kan ada resepnya. Hah, bodo amat. Tidak! Serunya! Nyaris kena rambut Mama. Hati-hati! Aku suka bikin kue. Segitu cukuplah. Wah, krim. Harus dikocok dulu nih. Semoga rasanya enak. Cobain ah. Enak. Stop! Kurang apa ya? Ah, telur. Aku belum pernah coba juggling. Boleh juga nih. Jangan coba-coba ya. Wah! Serangan! Hampir kena wajah Mama. Ups. Lihat nih, Mama kotor banget. Ini gaun desainer. Tenang, bisa aku beresin. Tinggal meses aja. Astaga, kenapa malah ditambahin? Maksudku, anak-anakku punya unicorn beneran di pesta ulang tahunku. Selamat ulang tahun. Oh, oke, indahnya. Senang kalian datang. Teman-temanku mana? Hai, Nona-Nona. Mwah, aku suka berlianmu. Jadi, buah zaitun ini dari Italia dan dagingnya dari Spanyol. Kirain pestanya bakal seru. Untukku, nak, ada apa? Sayang, lakukan sesuatu dong. Hai, Pa. Papa datang. Papa punya ide. Selamat makan. Dadah. Ini baru bikin ngiler. Ini yang aku pengen buat ulang tahunku. Rasanya luar biasa. Makasih banyak. Wah, lihat sepatunya. Keren kan? Mulai dari mana ya? Topi ini bagus. Cocok buat aku. Enggak cocok. Oh, menurutku ini bikin aku kelihatan misterius. Oke, ayo belanja. Kayaknya ini bagus. Ini. Ambil ini. Nah, itu imut. Kita harus punya. Wah, aku suka. Kita beli aja. Aku nggak bisa bawa lagi. Aku butuh sepatu boots. Enggak. Kuno banget, ah. Ada apa aja nih? Menarik. Aku mau ini. Ayo, kita belum selesai. Tokonya kelihatan mahal banget. Itu harga satu tas. Wah. Wah, apa ini? Warnanya bagus. Dari mana datangnya? Kita harus bicara. Senang bertemu lagi. Itu saja? Enggak. Aku beli semua. Semua. Yang benar aja. Bagus. Dikemas pakai tas aja? Aku nggak mau bawa semuanya. Berat banget nih. Makasih. Ow! Kayaknya sakit tuh. Sini, Mama bantu. Makasih. Foto keluarga pertama kita. Tolong senyum yang lebar tapi natural ya. Bagus. Gimana kalau gini? Kalau pose ini? Pa, Ma, aku punya ide.
kamu ngapain? Oke, aku suka idemu. Tunggu sebentar. Lebih seru begini kan? Aku setuju. Sempurna. Kalian luar biasa di kamera. Senyum. Biasanya mama manggil penata rambut. Semoga ada burger. Jangan konyol. Tuang terus. Cukup, makasih. Aku kelihatan sempurna. Bagus, makasih. Hausnya, aku butuh ini. Tunggu. Siapa orang ini? Suhunya harus tepat. Lagi ngapain dia? Sudah pas. Kok aneh banget sih? Makasih. Kayaknya ini enak. Lagi. Permisi. Apa emang itu tugasnya? Kriuknya pas. Pergi dari sini. Aku bisa jilat hidung nggak ya? Chef bikin ini lagi. Ah, kesukaanku. Biar ku cobain untukmu. Harus dipastiin aman. Enak banget. Kamu ngapain? Pergi sana. Yuk kita makan. Ini enak, cuma kita berdua. Orang aneh itu balik lagi. Aku bilang pergi. Nyebelin. Pukulan bagus. Kita harus lebih sering makan bareng. Mau lagi. Apa-apaan? Syuh, pergi. Ingetin mama buat pecat dia. Tenang. Ini buat mama. Itu hal paling baik yang pernah dilakukan orang lain buatku. Momen yang manis. Iu, rasain nih. Pencuri makanan. Bikin stres banget. Mama butuh ketenangan. Gini mendingan. Apa kamu pengen punya orang tua seleb? Tulis komentarmu di bawah ya. Bagikan video ini sama teman-temanmu. Dan jangan lupa subscribe channel kami untuk lebih banyak video seru kayak gini.